Selanjutnya, besok kita akan melaksanakan sholat id di lapangan. Ya, kita akan melaksanakan kegiatan sholat id di lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian remisi khusus hari raya Idul Fitri. Yang tadinya dengan teman sekama, dengan teman satu blok, punya hubungan yang tidak baik, mudah-mudahan bisa langsung cair. Semua bisa berkomunikasi, bersinergi dengan baik ke depan. Selanjutnya, setelah acara halal di halal, tepat pukul 8:30, kita akan lanjutkan kegiatan pelayanan kunjungan lebaran.
Oke, thank you.